warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat matematika, jumpa lagi dengan saya Vina. Nah, pada video kampus tour sebelumnya kita sudah berjalan-jalan mengelilingi Fakultas MIPA Universitas Gajah Mada. Tapi pada video kampus tour kali ini kita khusus akan masuk ke Departemen Matematika dan mengenal lebih dalam lagi. Tapi sebelum kita jalan-jalan, kita dengarkan terlebih dahulu sekelas informasi dari Ketua Departemen Matematika, Bapak Dr. Nanang Susyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Susyanto, Ketua Departemen Matematika Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Departemen Matematika Fakultas MIPA UGM didirikan pada tanggal 19 September 1955, sehingga saat ini berusia 67 tahun. Visi Departemen Matematika adalah sebagai rujukan tingkat nasional di bidang matematika dari segi teori dan terapan yang inovatif dan bertaraf internasional, yang mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan, dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila. Departemen Matematika menyelenggarakan 3 program studi sarjana, yaitu Matematika, Statistika, dan Ilmu Aktuaria. Departemen Matematika juga menyelenggarakan program studi Magister Matematika dan Doktor Matematika. Saat ini, program studi Matematika dan Statistika telah terakreditasi internasional ASIIN yang tentu saja memiliki akreditasi unggul dari BAN-PT. Program studi Magister dan Doktor Matematika juga telah terakreditasi unggul dari BAN-PT. Program studi terakhir di Departemen Matematika, yaitu program studi Ilmu Aktuaria, saat ini telah terakreditasi baik dari BAN-PT mulai tahun 2022. Dari sisi mahasiswa, banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh mahasiswa program studi di bawah Departemen Matematika. Di antaranya ada kompetisi Olimpiade Internasional, kompetisi Data Science, kompetisi Karya Ilmiah, dan lain sebagainya. Sesuai dengan misi kedua Departemen Matematika, yaitu mengembangkan dan menghasilkan penelitian untuk pengembangan teori maupun untuk mendukung penelitian bidang terapan, Departemen Matematika terus memperkuat penelitian teoritik yang tentunya diharapkan untuk mendukung penelitian di bidang terapan. Untuk melaksanakan penelitian ini, Departemen Matematika mempunyai kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, lembaga pemerintah, dan industri. Oleh karena itu, selain penelitian teoritik, penelitian di Departemen Matematika juga ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan nyata. Departemen Matematika memiliki perpustakaan yang dapat digunakan oleh Civitas Akademika untuk mengakses buku, jurnal, dan referensi-referensi lainnya. Selain itu, Departemen Matematika juga memiliki laboratorium komputasi matematika dan komputasi statistika untuk mendukung proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. Selain itu, Departemen Matematika juga memiliki beberapa co-working space yang dapat digunakan untuk berdiskusi. Lulusan dari program studi di Departemen Matematika telah bekerja di berbagai sektor. Di antaranya ada di pendidikan sebagai guru dan dosen, di sektor penelitian sebagai peneliti dan konsultan, di bidang yang melibatkan metode-metode statistika seperti di BPS, BMKG, perusahaan teknologi, e-commerce, tentu di sini sebagai praktisi statistika ataupun data analis. Kemudian di bidang aktuaria, sebagai pengelola keuangan, risiko, dan investasi. Di sini bisa berperan sebagai analis, manajer investasi, atau konsultan aktuaria. Kemudian ada juga lulusan yang bekerja di IT, lembaga pemerintahan, perusahaan, dan lain-lain. Demikian perkenalan singkat dari Departemen Matematika. Salam hangat dari Yogyakarta. Salam sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Matematika, salah satu fasilitas dari Departemen Matematika adalah perpustakaan Departemen Matematika yang sangat nyaman. Di sini, Sahabat Matematika bisa membaca berbagai macam referensi, termasuk tesis dan disertasi karya mahasiswa pascasarjana di Departemen Matematika. Sahabat Matematika bisa datang di hari Senin sampai Kamis pada pukul 8 pagi sampai 4 sore, dan di hari Jumat Sahabat Matematika juga bisa datang di jam 8 pagi sampai 3 sore. Nah, selain itu terdapat fasilitas lain yaitu laboratorium komputer yang ada di Departemen Matematika. Biasanya mahasiswa matematika melaksanakan praktikum dan juga menggunakan software aplikasi yang telah disediakan oleh Departemen Matematika seperti MATLAB, Python, R dan lain sebagainya. Nah, Sahabat Matematika, yuk sekarang kita lihat tempat-tempat lain yang ada di Fakultas MIPA yuk. Sekarang kita tepat berada di bagian barat Fakultas MIPA Universitas Gajah Mada. Di sini di bagian kanan saya ada gedung perkuliahan S1, kemudian di bagian kiri saya ini ada gedung pascasarjana S2, S3, S MIPA Universitas Gajah Mada. Di belakang saya ini ada Departemen Fisika dengan di belakangnya ada kantin Fakultas MIPA Universitas Gajah Mada. Sahabat Matematika, tentunya fasilitas-fasilitas yang ada di FMIPA Universitas Gajah Mada ini juga sangat lengkap loh. Di antaranya ada Masjid Baitul Ilmi yang baru saja diresmikan, kemudian juga ada lapangan MIPA terpadu yang bisa dimanfaatkan juga, kemudian ada perpustakaan FMIPA UGM dari dan untuk semua departemen di FMIPA Universitas Gajah Mada, dan tentunya juga ada parkir yang sangat luas. Selanjutnya, sampai jumpa, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.